dilihat penjualannya naik 30% YoY dibandingkan kuartal pertama tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh Bapak dan Ibu peserta rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum pemegang saham luar biasa PT Pakuan Jati TBK tahun 2022. Selamat datang pula kami sampaikan kepada peserta yang hadir dan mengikuti acara ini melalui media elektronik. Sebelumnya kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang memerlukan laporan keuangan PT Pakuan Jati tahun 2021 dapat diunduh melalui website www.pakuanjati.com atau melalui scan QR code yang telah kami sediakan di depan ruangan ballroom ini. Sebelum memasuki acara pokok rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum pemegang saham luar biasa PT Pakuan Jati TBK tahun 2022, terlebih dahulu, izinkan kami menyampaikan tata tertib rapat sebagai berikut. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hendak menghadiri rapat umum pemegang saham tahunan dan luar biasa, untuk selanjutnya disebut rapat. Ketentuan umum. 1. Rapat umum pemegang saham tahunan dan luar biasa 2022 akan dilangsungkan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan rapat. 2. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. 3. Pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham dapat hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui ERUPS yang disediakan oleh penyedia ERUPS atau sistem yang disediakan oleh perusahaan terbuka. 4. Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK, untuk kehadiran pemegang saham secara elektronik, perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem EasyKSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Central Efek Indonesia KSEI e-proxy. 5. Perseroan memberitahukan bahwa yang berhak hadir dan mengikuti rapat hari ini dan berhak mengajukan usulan, tanggapan, bertanya,
dan memiliki hak suara adalah pemegang saham PT Pakuwon Jati Tbk yang namanya tercantum di dalam daftar pemegang saham sampai dengan tanggal 10 Juni 2022 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Jika diperlukan, ketua rapat berhak meminta pemegang saham atau kuasanya dan atau undangan untuk membuktikan kewenangannya hadir dalam rapat. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah dan berhak berbicara dan memberikan suara dalam rapat. Sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat 1A, anggaran dasar perseroan rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dalam rapat ini disebut pimpinan rapat. Hanya hal-hal yang berkaitan dengan mata acara rapat sebagaimana tercantum dalam pemanggilan rapat yang dapat dibicarakan dalam rapat dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Forum rapat. Untuk mata acara rapat, forum kehadiran telah diatur sebagai berikut. Rapat umum pemegang saham tahunan sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Ketentuan pasal 41 ayat 1 huruf A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK Nomor 15 garis miring POJK.04 garis miring 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka. Ketentuan pasal 27 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan. Untuk rapat umum pemegang saham luar biasa sesuai dengan ketentuan pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Ketentuan pasal 42 huruf A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK Nomor 15 garis miring POJK.04 garis miring 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka. Ketentuan untuk rapat umum pemegang saham tahunan sebagaimana diatur pada pasal 27 ayat 2 huruf A Anggaran Dasar Perseroan. Hal-hal yang berhubungan dengan mata acara rapat. 1. Tiap saham tanpa memperhatikan perbedaan nilai nominal saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan satu suara. Apabila pemegang saham memiliki lebih dari satu saham dengan hak suara yang sah, maka suara yang diberikan dianggap mewakili jumlah seluruh saham yang dimilikinya. Kecuali secara tegas dinyatakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Terkait prosedur tanya-jawab, setiap hal yang akan ditanyakan atau diusulkan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau sebelum dilakukan pemungutan suara dalam rapat ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Usulan tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara rapat yang bersangkutan. B. Usulan tersebut telah diajukan secara tertulis kepada direksi oleh satu atau lebih pemegang saham yang memiliki setidaknya 1/20 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Usul tersebut telah diterima oleh direksi sekurang-kurangnya 7 hari sebelum tanggal pemanggilan rapat umum pemegang saham dikeluarkan. Para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan satu pertanyaan, pendapat, usul, atau saran dari setiap mata acara yang dibicarakan secara fisik maupun elektronik. Untuk pemegang saham yang hadir secara elektronik, bahwa sesuai dengan pasal 8 angka 6 huruf C Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia POJK nomor 16 garis miring POJK.04 garis miring 2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik bahwa pembahasan pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham
atau kuasa pemegang saham diajukan secara elektronik pada setiap mata acara. 3. Terkait pemberian suara, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK, Nomor 16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik, bahwa pemberian suara dalam rapat secara elektronik dilakukan setelah pemanggilan rapat sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam rapat. Pemegang saham yang telah memberikan suara secara elektronik sebelum rapat dilaksanakan dianggap sah menghadiri rapat. Pemegang saham yang telah memberikan suaranya secara elektronik dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya paling lambat sebelum pimpinan rapat memulai pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara rapat. Jika suara yang diberikan sebelum pelaksanaan rapat tidak diubah atau dicabut, suara tersebut bersifat mengikat pada saat pimpinan rapat menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara rapat. 4. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan mengacu ketentuan yang berlaku, yaitu dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat, namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan. 5. Pemegang saham yang hadir dalam rapat diharapkan untuk dapat mengikuti acara rapat sampai selesai dan meninggalkan ruang rapat jika rapat telah selesai. Selama rapat berlangsung, pemegang saham yang hadir secara fisik dalam rapat diwajibkan mengikuti dan melaksanakan protokol keamanan dan kesehatan terkait pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 yang diberlakukan oleh perseroan. Mengatur nada panggilan atau ringtone telepon, genggam, dan atau alat komunikasi lainnya dengan mode silent. Tidak menjawab panggilan telepon genggam dan atau alat komunikasi lainnya selama rapat berlangsung. Tidak melakukan pembicaraan dengan sesama peserta rapat. Tidak melakukan interupsi, memotong, menyela pembicaraan baik pimpinan rapat maupun pembicaraan orang lainnya sebelum diizinkan oleh pimpinan rapat. Tidak memasuki atau meninggalkan acara rapat tanpa seizin pimpinan rapat. 7. Dalam rangka keterbukaan untuk rekan-rekan wartawan, jumpa pers akan diadakan setelah usai rapat. Demikianlah kami sampaikan untuk tata tertib rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum pemegang saham luar biasa PT Pakuan Jati TBK tahun 2022. Untuk kita ikuti bersama. Untuk selanjutnya, perlu kami sampaikan pula bahwa rapat perseroan ini diselenggarakan secara fisik dan elektronik dengan menggunakan aplikasi Easy to Stay yang disediakan oleh KESEI dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2016 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik bertalian dengan Pasal 22 ayat 1A dalam Anggaran Dasar Perseroan. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan rapat melalui aplikasi Easy to Stay, sebagaimana dimaksudkan di atas, perseroan telah menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa dan suara elektroniknya, e-proxy kepada penerima kuasa independen
yang telah ditetapkan perseroan penerima kuasa independen, yaitu Biro Administrasi Efek BAE Perseroan PT Raya Saham Registra dengan menggunakan fasilitas Electronic Meeting System KESE yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ISI KESE. Pemberian kuasa secara elektronik e-proxy wajib mengikuti prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KESE dan perseroan. Baiklah, sebelum rapat dimulai, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan Dewan Komisaris dan jajaran direksi serta undangan yang hadir dalam rapat. Dewan Komisaris Perseroan, Presiden Komisaris Bapak Alexander Teja. Beserta anggota Dewan Komisaris lainnya, yaitu Komisaris Insinyur Richard Adisastra. Komisaris Independen Dr. Dia Pratnya Paramita Duarsa, MSI. Direksi, Presiden Direktur Bapak Alexander Stefanus Ridwan Suhendra. Beserta para anggota direksi, yaitu Dr. Andes Minarto, Bapak Sutandi Purnomo Sibi, dan Ibu Wong Bunsyu Ivy. Notaris yang membuat notulen rapat, Ibu Kartika Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Biro Administrasi Efek, yaitu PT Raya Saham Registra, yang turut hadir dalam rapat. Perlu disampaikan pula bahwa rapat akan dibagi menjadi dua acara, yaitu satu, rapat umum pemegang saham tahunan, dan dua, rapat umum pemegang saham luar biasa. Untuk selanjutnya, mari kita masuk ke acara pertama pada pagi hari ini, yaitu rapat umum pemegang saham tahunan. Maka dari itu, kami persilakan tempat dan waktu kepada Insinyur Richard Adisastra selaku pimpinan rapat. Kepada Bapak Richard, kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Sebelum masuk pada acara rapat, terlebih dahulu kami sampaikan ketentuan yang diatur untuk penyelenggaraan rapat, yaitu sebagai berikut. Disampaikan bahwa tentang keabsahan rapat dan quorum, hak suara, pemungutan suara, dan pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. 1. Quorum. Berdasarkan pasal 27 ayat 1.a. Rapat umum pemegang saham, termasuk rapat umum pemegang saham untuk pengeluaran efek bersifat ekuitas, untuk penambahan modal ditempatkan, dan distor dalam batas modal dasar, mata acara transaksi material, kecuali mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. 2. Hak suara pasal 27 ayat 8. Dalam rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan satu suara. 3.
pemungutan suara atau voting. Pasal 27 ayat 10 dan 11. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat umum pemegang saham namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Selanjutnya, kita masuk dalam acara rapat. Sebagaimana diatur pasal 26 ayat 1.A Anggaran Dasar Perseroan, rapat umum pemegang saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Bahwa sebagaimana surat penunjukan Dewan Komisaris tanggal 5 Juli 2022, Presiden Komisaris telah menunjuk saya selaku Komisaris untuk memimpin rapat. Selanjutnya, berdasarkan surat penunjukan tersebut, maka dalam hal ini, saya selaku Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mengetuai dan memimpin rapat ini. Oleh karena itu, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 5 Juli 2022, jam 10.35, WIB bertempat di Sheraton Grand Jakarta, Gandaria City Hotel, rapat umum pemegang saham tahunan PT Pakuan Jati TBK dengan resmi dibuka. Yang terhormat, Bapak dan Ibu para pemegang saham PT Pakuan Jati TBK, yang terhormat Bapak Presiden Komisaris beserta anggota Dewan Komisaris, yang terhormat Bapak Presiden Direktur beserta anggota Direksi, yang terhormat Bapak dan Ibu para undangan, dan juga Bapak-Ibu para pemegang saham yang hadir secara elektronik. Terlebih dahulu, kami mohon perkenan Bapak-Bapak dan Ibu untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, maka pada hari ini kita diperkenankan untuk menyelenggarakan rapat ini. Mari kita memanjatkan doa, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu beserta kita, melindungi bangsa dan negara ini, serta memberi petunjuk pada para pemimpin agar negara ini aman, tenteram, dan sejahtera. Atas nama perseroan, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua yang telah berkenan untuk menghadiri rapat ini, baik secara langsung maupun secara elektronik. Bapak dan Ibu pemegang saham, sebelum kita memasuki acara demi acara, perlu juga kami beritahukan bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana sebelum rapat hari ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Undang-Undang Nomor 40/2007 mengenai perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 895 mengenai pasar modal, maupun peraturan otoritas jasa keuangan nomor 15/PUJK.04/2020 dan nomor 16/PUJK.04/2020 telah dipenuhi, antara lain yaitu 1. Menyampaikan
surat pemberitahuan mengenai rencana pelaksanaan dan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagaimana ternyata dari surat nomor 15 garis miring PJCS garis miring 5 garis miring 2022 tanggal 18 Mei 2022. Kedua, pengumuman rapat telah dilaksanakan satu melalui situs web perseroan, kedua situs web Bursa Efek Indonesia, ketiga situs web KESE pada tanggal 27 Mei 2022. Ketiga, pemanggilan rapat telah dilaksanakan melalui satu situs web perseroan, dua situs web Bursa Efek Indonesia, ketiga situs web KESE pada tanggal 13 Juni 2022. Berdasarkan pasal 27 ayat 1.A anggaran dasar, rapat umum pemegang saham termasuk rapat umum pemegang saham untuk pengeluaran efek bersifat ekuitas untuk penambahan modal yang ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar, mata acara transaksi material, kecuali mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Oleh karena ini, kami menanyakan kepada Ibu Kartika Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selaku notaris yang membuat berita acara rapat ini, berdasarkan pencatatan bersama-sama dengan Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra, berapakah jumlah saham yang hadir atau terwakili di dalam rapat ini secara keseluruhan? Apakah sudah memenuhi quorum seperti tersebut di dalam pasal 27 ayat 1A anggaran dasar perseroan? Kami persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Bersama ini saya sampaikan bahwa jumlah kehadiran elektronik dalam rapat ini adalah sebesar 9.376.060.810 saham. Kemudian jumlah kehadiran fisik sebesar 33.090.926.040 saham. Sehingga kehadiran total adalah 42.466.986.850 saham yang mewakili 8.18% dari keseluruhan saham yang berjumlah 48.159.602.400 saham. Demikian saya sampaikan, saya kembalikan kepada pimpinan rapat. Sesuai perhitungan dan pencatatan dari Ibu Notaris dan Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra, maka jumlah saham telah lebih dari 1/2 dari keseluruhan jumlah saham yang telah dikeluarkan tersebut. Sehubungan dengan hal itu, oleh karenanya rapat ini telah memenuhi quorum dan rapat dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Bapak, Ibu, dan para pemegang saham, acara rapat umum pemegang saham tahunan ini adalah 1. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan perseroan termasuk laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta laporan direksi dan laporan pengawasan Dewan Komisaris.
Kedua, penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Ketiga, penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada 31 Desember 2022. Acara rapat pertama. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan perseroan termasuk laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta laporan direksi dan laporan pengawasan Dewan Komisaris. Selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Alexander Teja selaku Presiden Komisaris Perseroan berkenan untuk menyampaikan laporan Dewan Komisaris termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan direksi perseroan selama 2021. Waktu dan tempat kami persilakan. Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya PT Paguan Jati TBK dapat melalui tahun 2021 yang semakin penuh tantangan dengan capaian kinerja meningkat. Tahun 2021, perseroan membukukan pendapatan sebesar 5.713 miliar, mengalami peningkatan 44% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 3.977 miliar. Laba bersih perseroan tercatat sebesar 1.550 miliar atau tumbuh 38% dibanding tahun lalu yang sebesar 1.119 miliar. Kami juga mencermati kinerja direksi yang mampu mengatasi berbagai kendala untuk mengoptimalkan marketing sales yang tercatat sebesar 1.434 miliar atau naik 40% dibanding tahun sebelumnya sebesar 1.025 miliar. Pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perseroan yang dijalankan oleh direksi. Dewan Komisaris memastikan bahwa perseroan telah dikelola sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip tata kelola perseroan yang baik. Penerapan protokol kesehatan di masa pandemi serta program percepatan vaksinasi karyawan dan mitra kerja menjadi fokus utama Dewan Komisaris kepada direksi. Selain inovasi dalam menjalankan operasional perseroan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit. Komposisi Komite Audit di tahun 2021 mengalami perubahan dengan adanya penggantian anggota yaitu Saudara Agus Sabiantara yang tidak dapat melanjutkan tugasnya karena meninggal dunia pada 20 Juni 2021. Dan pada Desember 2021, posisinya digantikan oleh Saudara Prathono. Untuk itu kami mengucapkan turut berduka cita yang mendalam dan apresiasi kepada keluarga almarhum. Dewan Komisaris menilai
penerapan prinsip GCG di perseroan telah berjalan dengan baik dan menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan. Salah satunya adalah merapan whistleblowing system yang berperan sebagai peringatan dini untuk mencegah potensi dan memperbaiki penyimpangan yang terjadi di internal perseroan. Mulai akhir Disember 2021, perseroan telah menambah sarana pengaduan atas dugaan penyimpangan baik melalui saluran online maupun melalui surat. Atas semua pencapaian tersebut, Dewan Komisaris dengan sepenuh hati memberikan apresiasi kepada direksi dan jajarannya serta seluruh karyawan perseroan atas kerja keras dan dedikasinya serta kepada pemegang saham atas kepercayaan dan dukungannya. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak Alexander Teja yang telah menyampaikan laporan atas pengawasan yang dilakukan terhadap tindakan pengurusan direksi perseroan selama tahun 2021. Selanjutnya adalah laporan direksi atas pengurusan perseroan selama tahun 2021. Untuk ini, laporan direksi akan disampaikan oleh Bapak Alexander Stephanus Ridwan Suhendra. Kami persilakan. Melalui kesempatan ini, kami mewakili jajaran direksi akan menyampaikan laporan kinerja perseroan tahun buku 2021. Sebagai bentuk pertanggungjawaban direksi atas pengelolaan perseroan tahun 2021 menjadi awal pemulihan ekonomi pasca terdampak pandemi COVID-19. Program vaksinasi massal bersamaan dengan penerapan program-program pemulihan ekonomi mendorong terjadinya pemulihan kegiatan ekonomi yang mulai tampak pada kuartal ketiga tahun 2021 dan terus berlanjut. Sejumlah faktor menjadi pendorong untuk pertumbuhan industri properti, mulai kebijakan dari pemerintah, developer, dan perbankan. Sejak Maret 2021, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan uang muka atau DP 0%, relaksasi loan to value, serta insentif pajak tambahan nilai ditanggung pemerintah, TPN, DTP. Kinerja perseroan tahun 2021. Sepanjang 2021, perseroan mencatat kinerja yang meningkat, yaitu marketing sales yang mencapai 40% dari tahun lalu. Juga kenaikan pendapatan sebesar 44%, sehingga laba bersih mengalami peningkatan signifikan sebesar 1.550 miliar atau 39% dari tahun lalu, yang sebesar 1.119 miliar rupiah. Di luar kinerja keuangan, kami juga berhasil mencatatkan beberapa pencapaian, yaitu diselesaikannya tepat waktu dan serah terima secara bertahap apartemen Lavis di Pakuwon Mall, Surabaya, dan apartemen Amor di Pakuwon City, Surabaya. Tahun 2021 mulai dilaksanakan renovasi Hartono Mall Yogyakarta dan diperkirakan akan selesai di tahun 2022. Tahun 2021 juga dimulainya pengerjaan konstruksi Superblok Pakuwon Mall tahap pertama di Bekasi. Tahun 2021, perseroan berhasil mendapatkan beberapa penghargaan, antara lain Best Managed Company Award 2021 dari Deloitte Indonesia. Penghargaan panutan pembayaran PBB untuk Hartono Mall Yogyakarta. Subroto Award untuk Gandaria City Mall kategori gedung besar. Indonesia Property Award
untuk Grand Pakuwon Township di Surabaya Barat, Best New Luxury Hotel Westin Surabaya, Best Luxury Restaurant Award Magnolia Restaurant. Tantangan dan kebijakan strategis perseroan. Keselamatan dan kesehatan karyawan masih menjadi inisiatif strategi pertama yang kami lakukan di masa pandemi. Selain menerapkan protokol yang ketat untuk operasional perseroan, kami juga meningkatkan dukungan teknologi dalam melakukan kegiatan work from home, salah satunya melalui virtual meeting. Strategi kedua adalah menjaga keseimbangan dari pendapatan recurring dan pendapatan development. Akuisisi bisnis atas Hotel Marriott Jogja, Hartono Mall Jogja, serta Hartono Mall Solo terbukti mampu meningkatkan pendapatan recurring tahun 2021 ini. Penyelesaian tepat waktu Tower Lavis dan Amor juga mampu meningkatkan pendapatan development. Strategi selanjutnya, kami terus berupaya untuk melakukan terobosan-terobosan baru dalam meningkatkan penjualan. Strategi yang kami lakukan antara lain dengan aktif memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung penjualan dengan menggunakan platform CRM, Customer Relation Management, yang mengintegrasikan website dan media sosial. Mewakili direksi, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan perseroan, sehingga perseroan mampu merealisasikan kinerja tersebut. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas arahan yang diberikan, sehingga direksi dapat menjalankan tugas pengelolaan perseroan dengan baik. Direksi juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kerjasama yang telah terjalin kepada pemegang saham, investor, regulator, pelanggan, pemasok, mitra usaha, dan masyarakat sekitar. Terima kasih Pak Ridwan Sendra. Selanjutnya mengenai tinjauan operasional sesuai segmen usaha perseroan yang akan disampaikan oleh Bapak Sutandi Purnomosidi. Kami persilakan. Baik. Terima kasih Bapak Pimpinan. Berikut kami akan sampaikan tinjauan operasi per segmen usaha. Hingga tahun 2021, segmen usaha yang dijalankan perseroan memberikan kontribusi yang positif. Segmen usaha real estate tercatat menjadi penyumbang pendapatan terbesar dengan kontribusi 52,78% atau sejumlah 3 triliun 16 miliar rupiah. Kemudian diikuti oleh pendapatan dari segmen pengusahaan pusat perkantoran, perbelanjaan, dan service apartemen sebesar 2 triliun 252 miliar atau 39,41%. Dan berikutnya adalah segmen perhotelan sebesar 446 miliar atau setara dengan 7,81% dari total pendapatan perseroan. Berikut penjelasannya. 1. Pengusahaan pusat perbelanjaan, perkantoran, dan service apartemen. Tahun 2021, pendapatan yang berasal dari segmen ini sebesar 2 triliun 252 miliar, naik 9,11% dibandingkan tahun 2020 yang tercatat sebesar 2 triliun 64 miliar. Peningkatan ini dipengaruhi oleh pelonggaran kebijakan PSBB yang berakibat pada meningkatnya mobilitas dibandingkan dengan keadaan di tahun lalu. Selain itu, Hartono Mall Jogja dan Solo telah memberikan kontribusi penuh terhadap pendapatan perseroan pada tahun 2021. Hingga tahun 2021, luas net leasable area pusat perbelanjaan milik perseroan mencapai 776 ribu meter persegi, meliputi 9 pusat perbelanjaan yang tersebar di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Solo.
Untuk area perkantoran, perseroan memiliki total luas yang disewakan sebesar 155.000 meter persegi, yang terdiri atas 6 gedung perkantoran yang berlokasi di Jakarta, Surabaya. Selain itu, perseroan juga mengoperasikan 2 service apartment, yaitu Ascott Water Place, Surabaya, yang berada di kawasan Superblok Pakuwon Mall, dan Somerset Brilliant, Jakarta dengan total 303 kamar. 2, sektor perhotelan. Pendapatan perseroan dari segmen perhotelan tahun 2021 sebesar 446 miliar atau mengalami peningkatan 88,62% dibandingkan tahun 2020 yang tercatat sebesar 236 miliar. Hal ini disebabkan oleh pelonggaran kebijakan PSBB sehingga mobilitas dan kegiatan masyarakat mulai berangsur normal. Selain itu, tahun 2021, Marriott Hotel Jogja sudah berkontribusi penuh. Saat ini perseroan mengoperasikan 6 hotel berbintang, yaitu Sheraton Surabaya Tower Hotel and Tower bintang 5, Four Points bintang 4 yang berada di Superblok Tunjungan City, Surabaya, Sheraton Grand Jakarta Gandaria City bintang 5, Four Points bintang 4 dan The Westin Surabaya bintang 5 di kawasan Superblok Pakuwon Mall. Serta Marriott Hotel Yogyakarta bintang 5 dengan total jumlah kamar 1.813 kamar. Segmen real estate. Tahun 2021, pendapatan perseroan yang diperoleh dari segmen real estate sebesar 3 triliun 16 miliar mengalami peningkatan hingga 79,82% dibandingkan perolehan pada tahun 2020 sebesar 1 triliun 677 miliar. Peningkatan ini terutama dikarenakan telah diselesaikannya proses serah terima kondominium Lavis, apartemen Amor, dan rumah di Grand Pakuwon, Surabaya. Perseroan selain mengembangkan hunian vertikal yang berada di Jakarta dan Surabaya, juga mengembangkan 2 township, yaitu Pakuwon City dan Grand Pakuwon yang berada di Surabaya. Komposisi pendapatan tahun 2021 terdiri atas 47,22% recurring income dan 52,78% development income merupakan wujud nyata konsistensi perseroan atas strategi yang telah diterapkan untuk menjalankan pertumbuhan dan yang berimbang antara recurring dengan development revenue. Dan diharapkan akan memberikan kontribusi yang lebih baik di masa yang akan datang. Demikian yang disampaikan. Terima kasih Pak Sutandi. Laporan selanjutnya khusus mengenai laporan keuangan akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andus Minarto, selaku Direktur Keuangan. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Pemimpin Rapat. Mohon izin saya membacakan kinerja terkait keuangan. Kami sampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan perseroan ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imel dan Rekan, yaitu anggota jaringan Deloitte Asia Pacific dan jaringan Deloitte, dan memperoleh opini secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi tanggal 31 Desember 2021 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Selain pendapatan dan laba, neraca perseroan juga menunjukkan pertumbuhan yang positif. Per 31 Desember 2021, perseroan membukukan saldo akhir kas dan setara kas sebesar 6 triliun 449 miliar atau naik sebesar 122,70% dibanding tahun 2020 yang tercatat sebesar 2 triliun 896 miliar. Sedangkan total aset perseroan naik sebesar 9,1% dari 26 triliun 459 miliar menjadi 28 triliun 866 miliar
sebagai dampak dari kenaikan kas dan setara kas. Sedangkan dari sisi ekuitas perseroan di tahun 2020 dan 2021 masing-masing tercatat sebesar 17 triliun 599 miliar dan 19 triliun 178 miliar atau meningkat 8% dari tahun sebelumnya. Pada April tahun 2021, perusahaan menerbitkan senior notes yang jatuh tempo di tahun 2028 sebesar $400 juta dengan tingkat bunga 4,875% yang dipergunakan untuk pelunasan senior notes yang akan jatuh tempo di tahun 2024 sebesar $250 juta dengan tingkat bunga 5% serta untuk keperluan umum korporasi perseroan. Kemudian dari sisi belanja modal, di tahun 2021 telah dikucurkan dana oleh perseroan untuk membiayai proyek-proyek konstruksi Pakuan Mall Bekasi, East Coast Mansion, Pakuan Mall tahap 4 Kota Kasablanka tahap fase 2 yang keseluruhannya mencapai 605 miliar. Laporan keuangan perseroan telah mencerminkan pengelolaan sumber daya keuangan yang solid yang didukung dengan prospek pertumbuhan pendapatan serta kebijakan belanja modal yang baik. Kemudian saya juga ingin menyampaikan tentang strategi keberlanjutan. Perlu diketahui bahwa laporan keberlanjutan tahun 2021 adalah laporan kedua setelah yang pertama sesuai aturan OJK tahun 2020 yang lalu. Jika 2020 perlaporan pemakaian energi maupun emisi masih terbatas pada 4 superblok perseroan, maka tahun 2021 sudah mencakup semua gedung komersial milik perseroan termasuk yang berada di luar kawasan superblok. Terkait isu lingkungan, hal-hal yang dapat kami highlight adalah lain tentang material ramah lingkungan. Perseroan menginisiasi penggunaan kantong belanja yang ramah lingkungan dengan mengganti penggunaan kantong belanja plastik di pusat perbelanjaan secara bertahap. Green building, sebagai bagian dari komitmen perseroan untuk meningkatkan standar pengelolaan gedung yang lebih memperhatikan aspek lingkungan, perseroan sedang dalam proses mendapatkan sertifikasi untuk 6 gedung perkantoran dari Green Building Council Indonesia yang diharapkan dapat diperoleh dalam tahun 2022 dan 2023. Kemudian untuk pengelolaan limbah, perseroan telah menerapkan Zero Environment Claim dengan memantau limbah yang dihasilkan. Tahun 2021, volume limbah B3 perseroan mengalami penurunan 3,67% dari tahun lalu. Penggunaan energi, perseroan mengupayakan berbagai upaya penghematan energi listrik dari tahun 2019 hingga 2021, diperoleh penghematan 8,2 juta kWh atau setara dengan penghematan biaya listrik 9,6 miliar. Intensitas energi tahun 2021 sebesar 0,49 gigajoule per meter persegi telah turun dibanding tahun 2020 yang mencapai 0,53 gigajoule per meter persegi. Tentang emisi, tahun 2021 perseroan menghasilkan intensitas emisi 0,74 ton CO2 emission per square meter, lebih rendah 37,92% dari baseline tahun 2019. Berkurangnya emisi ini didorong oleh meningkatnya efisiensi energi di sepanjang tahun 2021. Target berikutnya perseroan di tahun 2022 adalah pengurangan emisi sebesar 1% atau setara 1.904 ton CO2 emission dari baseline tahun 2019 dan dilanjutkan dengan perencanaan pemasangan solar panel secara bertahap mulai tahun 2023. Demikian Bapak Pimpinan yang dapat saya laporkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Minato. Kami lanjutkan laporan mengenai prospek usaha perseroan ke depan serta basis pertumbuhan pendapatan yang akan disampaikan oleh Ibu Ung Bun Siu Ivy. Untuk itu kami persilakan kepada Ibu Ivy. Selamat pagi semua. Prospek usaha.
kami mencermati dengan seksama konsistensi pemerintahan dalam menerapkan kebijakan penanggulangan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, sehingga kondisi perekonomian Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Dengan upaya tersebut, kami optimis pertumbuhan properti di tahun depan akan lebih baik. Terlebih, perseroan juga terus melakukan ekspansi usaha sebagai salah satu langkah strategis kami. Pertumbuhan recurring revenue, retail mall, net leasable area dari keseluruhan portfolio pusat perbelanjaan, perseroan ditargetkan tumbuh 12% dari 776 ribu square meter menjadi 870 ribu square meter pada tahun 2027. Saat ini, perseroan tengah membangun pusat pembelanjaan di Bekasi dan mengembangkan dalam konsep superblock bersama dengan hotel dan kondominium. Tahap 1, pembangunan ditargetkan selesai pada 2024. Selain itu, perseroan juga melakukan ekspansi pada Pakuan City Mall, Surabaya, melalui pengembangan tahap 3. Okupansi mall-mall kami secara rata-rata berkisar 90% di tahun 2021. Di antaranya adalah Kota Casablanca Mall dengan keterisian mencapai 99% dan Pakuan Mall dengan keterisian 89%, kecuali beberapa yang sedang renovasi atau baru beroperation, yaitu Pakuan City Mall sebesar 94% dan Hartono Mall Yogyakarta sebesar 65%. Nomor 2, hotel. Total kamar hotel diperkiraan akan meningkat sebesar 40-90% dari 2116 saat ini menjadi 3149 pada tahun 2027. Tanggal 23 Maret 2022, perseroan telah mengadakan perjanjian kerjasama untuk mengoperasikan Aloft Surabaya Hotel yang akan dibangun di Pakuan City, Surabaya. Nomor 3, office leasing. Total area perkantoran yang disewakan diperkiraan tumbuh 7% dari 159 ribu square meter saat ini menjadi 170 ribu square meter pada tahun 2027. Pertumbuhan development revenue. Sampai saat ini, total tanah mentah yang belum dikembangkan milik perseroan sebesar 465,1 hektar, di mana 95% berada di Surabaya dan 5% di Jakarta. Selain pembangunan apartemen Pakuan Mall Bekasi dan East Coast Mansion tahap 2, perseroan saat ini memiliki 2 township di Pakuan City dan Grand Pakuan, Surabaya. Akhir kata, basis pertumbuhan perseroan tersebut diharapkan mampu mendorong penguatkan posisi perseroan pada sektor industri properti Indonesia, serta mampu mewujudkan pertumbuhan bisnis yang kuat dan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ivy. Demikianlah tadi paparan dari direksi. Selanjutnya kami serahkan pada rapat untuk menanggapi laporan Dewan Komisaris dan Direksi. Kepada para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan, atau memberi usulan mengenai 1. Laporan pertanggungjawaban direksi mengenai kegiatan dan jalannya perusahaan yang telah dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 2.
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris mengenai kegiatan dan pelaksanaan jalannya perusahaan oleh direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Ketiga, laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Empat, memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab atau acquit at the charge kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Untuk itu, sesuai aturan kita akan melakukan voting. Voting akan saya tanyakan terlebih dahulu, apakah ada yang tidak setuju dari paparan dan laporan yang telah diberikan tadi? Mohon tunjuk tangan. Tidak ada. Yang kedua, apakah ada yang abstain atau yang setuju? Mohon tunjuk tangan. Kalau abstain pasti setuju ya. Apakah siapa yang setuju? Mohon tunjuk tangan. Terima kasih. Mungkin ada yang dari elektronik, Ibu? Kita tunggu sebentar. Karena ini merupakan laporan ya Ibu, jadi saya kira cukup waktunya, mohon bisa diresume. Kecuali masih ada yang memberikan jawaban secara elektronik. Mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu, karena sedang diadakan penghitungan.
dari hasil penghitungan, jumlah total suara setuju adalah sebesar 42.466.968.850 saham. Kemudian untuk total suara tidak setuju adalah 18.000 saham. Untuk total suara abstain sebesar 22.494.500 saham. Oleh karena berdasarkan pasal 27 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, di mana pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat umum pemegang saham namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Maka total suara setuju adalah sebesar 42.486.968.850 saham atau kurang lebih sebesar 99.99% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat. Terima kasih. Terima kasih, Bu Notaris. Berdasarkan perhitungan suara dari Bu Notaris pada hari ini, tanggal 5 Juli, rapat umum pemegang saham tahunan secara mayoritas telah menyetujui dan oleh karenanya mengesahkan hal-hal sebagai berikut. 1. Menerima dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban direksi mengenai kegiatan dan jalannya perusahaan yang telah dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 2. Menerima dan mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris mengenai kegiatan dan pelaksanaan jalannya perusahaan oleh direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 3. Menerima dan mengesahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 4. Memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab atau acquit at the charge kepada seluruh anggota direksi dan dewan komisaris perseroan untuk tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Kita lanjut dengan acara rapat kedua. Penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Disampaikan bahwa pada tahun 2021, sebagaimana tercatat dalam neraca perhitungan laba rugi perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah disahkan dalam agenda pertama RUPS tahunan, telah memperoleh laba bersih sebesar 1.550.434.339.000 rupiah. Dari laba bersih tersebut yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar 1.382.548.068.000 rupiah. Oleh karena itu, dengan ini diusulkan untuk menggunakan laba bersih perseroan sebagai berikut. 1. Dibagikan sebagai dividen tunai ke para pemegang saham dengan nilai masing-masing sebesar Rp4 per saham atau dengan total seluruhnya adalah sebesar
Rp92.638.409.600. Kedua, pelaksanaan pembagian dividen akan dilaksanakan oleh Direksi Perseroan pada saatnya dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu, pimpinan rapat mohon kepada rapat untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen pada saatnya nanti. Ketiga, menyisihkan dana sebesar Rp1 miliar sebagai dana cadangan sebagaimana ditentukan pada pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Keempat, sisa dari laba bersih tersebut akan dimasukkan sebagai laba yang ditahan. Selanjutnya, mengenai rencana perseroan untuk membagi dividen, kami persilakan dijelaskan oleh Bapak Dr. Andes Minarto. Silakan. Seperti tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Pemimpin Rapat, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun fiskal 2021 mencapai 1,3 triliun atau tepatnya 1.382.548.648.648.000 rupiah atau setara dengan earning per share 28.71%. Atas pencapaian tersebut, direksi dengan mempertimbangkan rencana pengembangan terus development ke depan mengusulkan pembagian dividen rupiah 4 saham atau setara dengan 14% dividen payout ratio sehingga seluruh dividen seperti yang tadi disampaikan oleh pemimpin rapat mencapai Rp192.638.409.600. Demikian usulan dividen yang dapat kami jelaskan. Terima kasih Bapak Pemimpin Rapat. Terima kasih, Bapak Minarto. Saatnya juga kita memberikan kesempatan para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan, atau memberikan usulan. Dan setelah itu, kita akan melakukan voting kembali. Jika ada yang ingin mengajukan dari para hadirin, atau mungkin secara elektronik, kami persilakan. Kita tunggu selama beberapa saat. Terima kasih. Saya Tan Rica Tanjung, pemilik 620.000 saham. Mohon izin tanya, salah satu aset perseroan adalah Blok M Pasar. Apakah ada rencana untuk revitalisasi yang signifikan? Karena kan lokasinya sangat strategis dan mungkin sudah menjadi salah satu ikon di Jakarta. Terus kedua, apakah ada rencana untuk ekspansi perseroan di luar Jawa? Karena selama ini saya lihat mayoritas di Jakarta, Surabaya, dan sekitarnya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Arifan. Mungkin saya serahkan untuk Blok M kepada Pak Ridwan. Terima kasih Pak. Jadi itu kan pertanyaannya memang tidak ada di dalam agenda rapat. Jadi mungkin setelah RUPS ini kita bicara di depan nanti atau gimana. Ya. Terima kasih. Sudah. Kalau persoalan rencana, tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Ivy ya. Jadi bisa dilihat di dalam
penjelasan nanti di dalam website mungkin juga ada. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kami mohon voting. Apakah ada yang tidak setuju, mohon angkat tangan. Tidak ada. Apakah siapa yang setuju? Itu angkat tangan. Kita tunggu sebentar, sedikit waktu untuk memberikan kesempatan dari yang dari elektronik. Setelah itu mohon boleh diresume oleh Ibu Notaris. Baik, saya bacakan. Untuk mata acara rapat kedua, total suara abstain adalah sebesar 6.700 suara. Kemudian total suara tidak setuju adalah sebesar 93.386.700 saham. Berhubung suara abstain dianggap sama dengan suara setuju atau suara mayoritas, maka total suara setuju adalah sebesar 42.373.600.150 saham atau sama dengan 99.78% dari keseluruhan jumlah hak suara dengan hak yang sah. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Notaris. Berarti sudah merupakan keputusan mayoritas. Maka berdasarkan perhitungan suara dari Ibu Notaris di atas,
yaitu tadi sebesar 99,78%. Maka pada hari ini tanggal 5 Juli 2022, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan menyetujui dan oleh karenanya mengesahkan hal-hal sebagai berikut. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 yang telah disahkan dalam agenda pertama RUPS tahunan, di mana perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar 1.550.434.339.000 rupiah. Dari laba bersih tersebut yang dapat diatribusikan kepada entitas induk ialah sebesar 1.382.548.068.000 rupiah dan telah disahkan untuk dipergunakan sebagai berikut. 1. Dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham dengan nilai masing-masing sebesar Rp4 per saham atau total seluruhnya sebesar Rp192.638.409.600. 2. Pelaksanaan pembagian dividen tersebut akan dilaksanakan oleh Direksi Perseroan pada saatnya dengan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk rapat umum pemegang saham memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen pada saatnya nanti. 3. Menyisihkan dana sebesar Rp1 miliar sebagai dana cadangan sebagaimana ditentukan pada pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. 4. Sisa dari laba bersih tersebut akan dimasukkan sebagai laba yang ditahan. Untuk keputusannya, kita masuk kepada acara rapat ketiga, yaitu mata acaranya menetapkan penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Selanjutnya kami sampaikan bahwa untuk mengaudit pembukuan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, maka diperlukan penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 10/PUJK.04/2017, penunjukan dan pembentukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam rapat umum pemegang saham dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dan perlu diketahui bahwa untuk mendapatkan hasil audit yang akurat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, diperlukan kehati-hatian dalam hal penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik tersebut. Oleh karena itu, berhubung Dewan Komisaris belum memberikan arahan mengenai akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang akan ditunjuk, maka diusulkan agar rapat dapat memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk akuntan publik dan atau kantor akuntan publik dengan kriteria sekurang-kurangnya sebagai berikut. A. Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. B. Profesional dalam mempunyai pengalaman sebagai akuntan publik dan atau kantor akuntan publik pada perusahaan terbuka. C. Mempunyai afiliasi dengan kantor akuntan publik dalam skala internasional. Demikian usulan, kami memberikan kesempatan para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan akan kita voting
segera juga. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan voting. Siapa yang setuju dan tidak setuju? Pertama, penunjukan siapa yang tidak setuju. Apakah ada yang tidak setuju? Kedua, siapa yang setuju? Mohon angkat tangan. Terima kasih, kami persilakan kembali pada Ibu Notaris. Mungkin sedikit tunggu. Terima kasih. Saya bacakan, total suara setuju adalah sebesar 40.714.499.855 saham. Total suara tidak setuju adalah sebesar 1.752.480.295 saham. Suara abstain sebanyak 6.700 saham. Berhubung suara abstain dianggap sama dengan suara mayoritas, maka total suara setuju adalah sebesar 40.714.506.555 saham atau sama dengan 95,87% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Notaris. Oh, jadi berdasarkan perhitungan suara dari Ibu Notaris pada hari ini, tanggal 5 Juli 2022, diperoleh persetujuan 95,87%. Karena pada umum pemegang saham tahunan telah menyetujui dan oleh karenanya mengesahkan hal-hal sebagai berikut. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik dan atau kantor akuntan publik guna mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 dengan kriteria sekurang-kurangnya sebagai berikut. A. Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. B. Profesional dan mempunyai pengalaman sebagai akuntan publik dan atau kantor akuntan publik pada perusahaan terbuka. C. Mempunyai afiliasi dengan kantor akuntan publik dalam skala internasional. Demikian putusannya. Demikian acara sesi pertama pada hari ini sudah kita putuskan. Kami sampaikan terima kasih dan kita jeda sebentar untuk boleh masuk ke acara kedua, yaitu RUU LBTS. Silakan kami serahkan kembali pada pengacara. Terima kasih.